Salam tiup dari saya Om Mansuring. Kali ini saya akan berbagi tutorial bermansuring di lagu Pelepasan Ikhlas. Mohon maaf untuk kawan-kawanku semuanya, saya baru bisa bawakan tutorial Pelepasan Ikhlas ini. Saya baru bisa bikin videonya dikarenakan saya lagi ada kesibukan. Saya bahas lagu Pelepasan Ikhlas ini, saya coba bahas pakai nada bass mayor. Ada yang pakai nada A mayor bisa, nada bass mayor juga bisa. Kebetulan saya pegang suling bass low ini. Sebelum lanjut ke video saya, jangan lupa kawan-kawan klik dulu tanda subscribe-nya dan tanda lonceng, klik, kemudian like dan share, kemudian komen kritik sarannya, saya terima dengan senang hati. Oke, lagu Pelepasan Ikhlas ini lagu dari Mbak Lesti. Kebetulan yang ngisi tik sulingnya itu Bang Tikno, master guru saya, Master Tikno. Assalamualaikum Mas Tikno, mohon maaf saya ingin berbagi sama kawan-kawan lagu Pelepasan Ikhlas ini, barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita siapkan suling B grace, B yang kecil bisa, yang gede untuk solo, yang kecil buat sisipan, kemudian suling D Chris sama C Chris. Kita mulai dengan suara pertamanya. Kita siapkan ada bassnya, bass lownya. Setelahnya kita tutup semuanya, kemudian lompat ke lubang ketiga ini, ke lubang fa, emi ke fa nya itu apa dari sini contohnya tadi di tiupnya gitu. Nah tiupnya begitu, dun dun. Nah ini trill kawan, setengah sampai di trill. Nah kemudian ini ada trill lagi. Ini setengah kawan. Kita ulangi. Lanjut. Nah ini setengah kawan, kita ini di tengah, yang tengah ini dari manis, dari tengah ini kita setengah. Naiknya ini sampai ke nada telunjuk ini kita buka setengah.
Gitu loh kawan. Terulangi. Kemudian dari telunjuknya ini setengah, jari tengahnya setengah-setengah, jaga, ini harus dijaga ini setengahnya. Nah, gitu ya. Kemudian ini dua kali. Ini yang terakhirnya ini jangan ditelunjuk di telinganya, tapi di yang pakai jari tengah ini. Kita contohkan misalnya pakai telunjuk ya. Jadi apa sih canggung gitu, nggak luwes. Nah, ini bisa kita pakai ya di tengah ya. Kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan untuk solo. Kemudian untuk ref yang pertama kita pakai suling bass kecil atau akris yang kecil, saya ambil. Kris yang kecil ini pakai suling akris yang kecil. Pertamanya kita, nah kita itu kita trul di skill tiupan kayak tiupan flute gitu. Ini jari tengah ini kita setengah. Kita ulangi pelan-pelan lagi. Kurang lebihnya seperti itu kawan. Kemudian habis ini ada itu musik lagi. Nah, ada selipan lagi sedikit pakai suling dekris, bisa pakai cekris juga bisa. Kita coba pakai suling Dek Chris. Kita ulangi. Ini kalau pakai Dek Chris, yang jari tengah ini kita setengah. Awalnya dari ini tutup dua dari atas ini. Aslinya kayaknya pakai suling dekris. Misalkan kawan-kawan kesusahan untuk nada setengahnya, bisa alternatif kita pakai suling cekris. Contohnya ini. Itu bisa pakai suling cekris.
Kemudian habis ini di referen kedua itu dia pakai sulingnya beda lagi kawan-kawan. Ref 1 sama ref kedua itu beda. Ref keduanya kita siapkan suling F. Karena mainnya bass mayor, kita siapkan suling F. Ini suling F-nya. Habis vokal itu vokal ada melodi, kemudian suling. Kita tandakan, kita pelankan. Awalnya tutup semua. Nah, ini di trill. Ini di trill lagi, kawan-kawan. Kedua habis ini kemudian ada vokal nyanyi. Nah, untuk yang itunya selipannya kita pakai suling D Chris, bisa suling C Chris juga bisa. Kita coba pakai suling D Chris ya. Misalkan kesusahan di nada setengahnya, kita bisa pakai suling cis kawan-kawan. Nah, kemudian ini saya jabarkan dulu. Kalau Pak tadi untuk pakai suling cisnya awalnya kedua dari atas. Ini setengah kawan-kawan. Setengah ini. Kemudian seperti itu. Misalkan susah di nada setengahnya, kawan-kawan bisa pakai swing cheese ini. Kita ulangi dari sini, bukannya tutup satu dari atas. Ini nggak ada setengahnya kawan-kawan. Vokal dia ada suling sedikit, kita pakai suling bass bass. Tutup dua ini sampai ini, tutup dua dari jari tangan ini yang atas ini, tutup dua dari atas lompat ke sini. Tadi di trill kawan-kawan. Kemudian ada yang terakhir ini, kawan-kawan, untuk yang terakhir ini kayak solo, cuma dia beda, dia habis vokal kan, ending vokal dia ada suling lagi, pakai suling bass bass ini, tapi dia pertamanya oktav 2, contohnya gini ya.
oktav nih ya. Oh, kayak yang pertama tadi tuh, sama atasnya. Kita susun ke sini ke atas, kemudian turun lagi. Ulangi ya. Nah, ini ke atasnya. Dua ini kita mainkan tuliknya setengah. Gitu, kawan-kawan. Ulangi ya. Kita terakhirnya kita pakai tetap jari tengah ini ya, kita ulang ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu tutorial dari saya. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf, maklum, manusia banyak yang salah, banyak manusia itu banyak khilaf, apalagi saya masih belajar. Saya ingin, tujuan saya ingin berbagi sama kawan-kawan yang pemula supaya tetap semangat belajar, supaya semangat bermain suling generasi-generasi muda kita. Untuk para senior saya, sesepuh saya mohon maaf. Barangkali saya banyak kesalahan dalam saya bermain suling. Mohon maaf. Yang penting kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Oman Suling, mohon maaf. Barangkali ada kesalahan. Untuk kawan-kawanku, tolong bantu subscribe-nya kawan-kawan ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin tutorial-tutorial lagu yang lainnya. Oke, salam tiup dari saya Oman Suling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.